Ini kita pilih project, klik new, kita pilih tipe PLC yang sesuai dengan yang kita gunakan, termasuk PLC seriesnya, kemudian klik OK. Di sini kita mulai membuat program untuk memasukkan device input dan device output. Kita akan membuat contoh satu program yang menggunakan function set preset dan set STL. Kita masukkan normally open, diklik, addressnya x2, enter. Kemudian untuk function reset kita pilih F8 function, klik set, spasi Y0, enter. Kemudian untuk input kedua pilih kontak normally open, addressnya X3, enter. Outputnya yang direset adalah output Y0. Ini RST Y0. Kemudian untuk berikutnya kita masih memilih kontak normally open, addressnya M8002, enter. Kemudian untuk outputnya kita pilih function F8, klik, ketik, set, S1, enter. Kemudian kita pilih F8 function untuk membuat instruksi yang menggunakan function STL, ketik STL, pasi S1, enter. Kemudian kita masukkan F7 output. Output kedua Y1, enter. Dan kontak normally open, addressnya X4, enter. Kemudian kita buat set untuk S kedua. Kita pilih F8, ketik set, S2, enter. Kemudian kita pilih function F8, ketik STL, S2, enter. Dan kita masukkan output, output ketiga Y2, enter. Kemudian berikutnya kita pilih kontak normally open, addressnya X5, enter. Untuk mengaktifkan function set, ketik set, S1, enter. Kemudian setiap program yang menggunakan function STL harus diakhiri dengan instruksi read atau return. Kita pilih function F8, ketik read, enter. Untuk instruksi end ini kalau di PLC Mitsubishi sudah tampil secara otomatis. Kemudian program ini kita transfer ke PLC. Caranya klik compile. Kemudian kita klik connection destination, kemudian klik connection. Kita pilih serial USB, diklik dua kali. Di sini kita cocokkan COM-nya dengan COM yang terdeteksi di Device Manager. Termasuk transmission speed-nya kita sesuaikan dengan tipe PLC-nya.
sini kita pilih 38.4, kemudian klik OK. Connection test successful, OK, kemudian klik OK. Pada set itu sebenarnya adalah merubah kondisi menjadi aktif atau on, sedangkan kalau reset itu merubah kondisi menjadi off atau non-aktif, seperti instruksi yang menggunakan function set dan reset ini. Kalau saya tekan X2 maka set untuk Y0, artinya mengaktifkan Y0. Kalau saya tekan X3 maka akan mematikan output Y0. Kemudian untuk yang kedua, untuk set S1 dan STL1, di sini ada output Y1 dan Y2. Saat ini yang aktif adalah output Y1. Kemudian saya tekan X4. Pada saat saya tekan X4, maka yang aktif adalah Y2. Kemudian saya coba tekan tombol X5 untuk mengaktifkan set S1. Maka yang aktif adalah output Y001. Kalau saya tekan X4, maka yang aktif adalah output Y002. Kemudian kita keluar dulu dari program. Sekarang untuk output Y1 dan Y2 kita berikan timer. Kita tambah row dulu. Edit Insert Row. Di sini kita pasang timer. Pilih F7, kemudian ketik T1 spasi K20. Enter. Kemudian di sini kita ganti kontak normally open dengan T1. Enter. Kemudian untuk output Y002 kita pasang timer juga. Pilih output F7. Ketik T2 spasi K20. Enter. Kemudian untuk kontak normally open ini kita ganti dengan T2. Enter. Sekarang programnya kita transfer ke PLC. Klik compile, klik build, klik online, write to PLC. Klik execute. Kita tunggu prosesnya, proses transfer data dari komputer ke PLC.
kemudian klik close, kita pilih monitor mode F3. Sekarang kita perhatikan, saya pasang timer untuk output Y1 dan Y2, maka rangkaian ini akan bekerja secara otomatis. Jadi seolah-olah seperti rangkaian flip-flop Y001 dan Y002 aktif secara bergantian. Jadi pada saat set S1 aktif, maka otomatis set S2 akan reset secara otomatis. Begitu juga sebaliknya, pada saat set S2 aktif, maka set S1 akan reset secara otomatis. Kemudian untuk penjelasan berikutnya, untuk angka atau nomor yang muncul di sebelah kiri ini, angka 0, 2, 4, 7 dan seterusnya, ini adalah step number. Sedangkan untuk rangkaian atau diagram yang kita buat mulai dari atas sampai ke bawah, ini seluruhnya dinamakan step leader, dan functionnya dinamakan STL atau start step leader. Kemudian address-address yang kita buat, X002, X001, kemudian set Y0, RST Y0 dan seterusnya, ini namanya list program. Kemudian setiap instruksi yang menggunakan function STL itu harus diakhiri dengan instruksi read. Kalau untuk instruksi N untuk PLC Mitsubishi itu udah secara otomatis akan muncul. Demikian teman-teman untuk video kali ini, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.